Assalamualaikum. Bertemu saya, Cikgu Hazwani dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tahun 3 untuk Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Okey, untuk video kali ini, saya akan menekankan mengenai topik corak terangkang. Okay, dalam video ini, Cikgu akan memfokuskan bahagian 2.2.2 iaitu mengaplikasikan teknik corak terancang iaitu teknik stensilan. Okey, untuk kriteria kejayaan pada topik kali ini, murid dapat menggunting bentuk yang dipelajari dengan bantuan orang sekeliling iaitu ibu bapa atau adik-beradik. Untuk kriteria kedua iaitu murid dapat mewarna bentuk yang dipelajari dengan bantuan orang lain. Dan ketiga, murid dapat mengaplikasikan bentuk yang dipelajari ke dalam teknik stensilan dengan baik. Okey, apa yang kamu faham dengan teknik stensilan? Sebenarnya, teknik stensilan ini merupakan salah satu teknik yang menghasilkan corak dengan menggunakan blok stensilan pada permukaan yang rata. Contohnya, blok stensilan itu perlulah membuatnya terlebih dahulu sebelum kita menekap di atas permukaan yang rata. Okey, di sini terdapat dua jenis corak teknik stensilan ini. Pertamanya, corak positif. Kedua, corak negatif. Okey, corak positif bermaksud sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu. Okey, rujuk gambar yang dilampirkan. Manakala negatif pula merupakan ruang di sekeliling rupa objek tersebut. Kita lihat gambar yang telah dilampirkan. Okey, untuk aktiviti seterusnya, cikgu akan menunjukkan pada kamu semua mengenai langkah-langkah pelaksanaan teknik stensilan, iaitu teknik stensilan negatif dan juga teknik stensilan positif. Jom! Berikut merupakan alatan dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan teknik stensilan. Okay, mulanya kita memerlukan kertas lukisan atau kertas A4, pen, pensel atau marker. Kita juga memerlukan pembaris, gunting, pensel warna atau kita juga boleh menggunakan crayon. Okey, untuk langkah pertama, kita potong kertas A4 kepada 4 bahagian. Kemudian, kita lipatkan kertas tersebut kepada 2 bahagian dan lukis bentuk yang kita mahukan. Okey, sebagai contoh, cikgu lukis bentuk hati kerana hari ini kita telah mempelajari mengenai bentuk-bentuk. Okey, selain bentuk hati, kita juga boleh lukis bentuk bulat, segitiga, segi empat sama, segi empat tepat, bintang dan lain-lain. Kemudian, selepas kita selesai melukis, kita terus menggunting. Okey, untuk aktiviti menggunting, kamu semua haruslah berhati-hati ya. Bagi anak murid cikgu yang tidak mahir menggunakan gunting, minta bantuan daripada ibu, ayah, abang atau kakak ya. Setelah selesai menggunting, kamu akan mendapat 2 bahagian, iaitu bahagian dalam dan bahagian luar. Okey, setelah kita mendapatkan blok stensilan, kita boleh meneruskan aktiviti seterusnya iaitu membuat corak positif untuk teknik stensilan. Okey, pada mulanya kita kena tetapkan stensilan pada kertas lukisan. Lukiskan motif stensilan yang kita hendak. Okey, seterusnya kita mewarnakan corak tersebut. Contoh, cikgu pilih corak hati. Kemudian, cikgu akan lukiskan motif secara berulang-ulang dengan menggunakan blok stensilan yang lain seperti bentuk bulat, bentuk bintang, segi empat sama, segi empat tepat dan juga segi tiga. Okey, kita dah di penghujung kelas.
Sebarang pertanyaan boleh segera menghubungi cikgu dan kita jumpa di lain kelas ya. Bye!